Angin kencang menumbangkan sejumlah pohon besar di Bandung, akibatnya 5 mobil rusak tertimpa pohon-pohon tersebut. Angin kencang juga terjadi di Ambon yang membuat puluhan pengendara motor menghentikan lajunya karena tidak sanggup melawan angin. Angin kencang melanda sejumlah wilayah di Bandung, Jawa Barat, Kamis siang. Di Jalan Bungur Karantina yang suka jadi, pohon angsana tumbang dan melintang tepat di tengah jalan. Pohon tumbang menimpa mobil milik warga yang sedang menghadiri pesta pernikahan. Selain pohon, rambu penunjuk jalan juga tumbang dan rusak dihempas angin. Pohon tumbang ini membuat arus lalu lintas macet. Puluhan pengendara motor berhenti di sisi jembatan Merah Putih Ambon, Maluku, Kamis siang. Kencang angin yang berembus di atas jembatan membuat pengendara ragu untuk melintas. Banyak pengendara memutuskan untuk berbalik arah karena takut terhempas angin saat berkendara. Sementara sisanya memutuskan untuk berhenti di sisi jembatan menunggu kondisi angin kembali normal. Tim Liputan, CNN Indonesia.